Halo guys, hari ini kita jalan-jalan ke Kudus. Kita mau ke kemana ini mas? Ke tempat yang lagi jadi tempat mau kunjungan wisata rohani. Ya, ini tempat bukanlah Sunan Kudus ini guys. Nah, ini tempatnya. Kalau malam hari, kalau kalian jalan di sini agak lenggang, tapi kalau tadi jalan-jalannya agak pagi guys, agak sore, itu maminya minta ampun guys. Jadi kalau kalian ke Kudus jangan lupa mampir ke sini. Kemana sih? Wah, pengen tahu kan lokasinya di mana? Ikuti aja vlog saya buat semuanya. Wah, enak kan? Ini apa ini? Martabak telur puyuh. Waduh, ada martabak tapi isinya telur puyuh. Wah, kita akan lihat. Oke guys, wah ini dia tempatnya yang lagi viral guys. Eh bukan viral lah, kita lagi ziarah. Wah ini ziarah, wah ini guys. Wow, seperti bangunan emas. Gemah Kanjeng Sunan Kudus. Ya, ini ke Kanjeng Sunan Kudus guys ya. Seperti bangunan yang emas memancarkan cahayanya. Ini masih Mas Jainul. Aku tak masuk Mas. Kamu Dendi. Ya wes. Aku lewat ke sini aja. Hah? Dingin aja mas. Wah ini dia Menara Kudus. Kita tadi ya ke makam Kanjeng Sunan Kudus. Oke. Ini kita lewat samping guys. Seharusnya tadi kita lewat sana ya. Kita lewat pintu masuk aja dah. Kita lewat pintu masuk aja. Mas, ayo. Lewat pintu masuk dah. Ini pintu masuk. Oh, ini pintu masuk. Makam Kanjeng Sunan Kudus. Yang sana apa? Oh, itu candinya ya. Ke apa? Bukan candi ya, tapi menara. Pengen kesini nyoba. Wah ini. Itu masjidnya guys. Kemudian ini kita ke dalam Menara Kudus. Wah ini guys. Ini wow, batu-batunya guys. Ini batu-batunya. Ada yang lagi sholat guys. Oke, ziarah Sunan Kudus. Berdoa supaya nanti kita diberi kesehatan, rezeki lewat perantara Sunan Kudus guys. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi ini. Kalau ini tempat sholatnya. Kalau makamnya lewat sini guys. Ini pos keamanan menara. Ini lewat sini guys. Ini makam Sunan Kudus. Tiap malam. Bagus banget loh ini guys. Bismillahirrahmanirrahim.
sana. Kalau sudah boleh masuk. Kita masuk pesarean. Bismillahirrahmanirrahim. Dia makan sudah kudus, saatnya berdoa dulu ya.